seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah melakukan berbagai upaya Republik Indonesia. Pencapaian ini menjadi penyemangat untuk terus melakukan peningkatan SDG dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Ketiga, melakukan implementasi sistem informasi persediaan secara elektronik dan pengembangan. Karena kita akan mengikuti rapat paripurna yang kedua. Guru honorer tadi rekan-rekan media, rekan-rekan DPRD menyampaikan ya saya juga setuju 4.000 itu, tapi nanti kita lihat ya prosesnya. Iya ya, yang 4.000. Iya. Ini nanti saya minta Kepala Dinas Pendidikan koordinasi dengan Sekda, tentunya dengan persetujuan DPRD, itu lebih baik kalau diproses sekarang semuanya di tahun 2024 lebih baik. Kemarin kan kita lihat anggarannya ya 1.700, tapi usulan hari ini, saya juga kemarin berpikir seperti itu, tapi mekanisme masalah tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui. Jadi kalau ini sudah setuju DPRD dengan pemerintah, Provinsi DKI Jakarta, kita lihat prosesnya ya lebih baik seperti itu. Nah itu tanya teknis, tanya sama Dinas Pendidikan ya, sesuai MP, sesuai UMP. Low battery, please charge. Implementasi sistem informasi persediaan secara elektronik dan pemenangan Jakarta tahun 2023. Semoga. Jangan lupa subscribe ya.